Assalamualaikum. Hello guys. Macam biasa, Ahli Topan ada cerita menarik nak dikongsikan kepada korang semua. So, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok antara cerita menarik dalam Top 5 Spotlight DM Star sepanjang minggu ini. 5. Syukur Alhamdulillah. Penantian 8 tahun pelakon Jehan Miskin berakhir apabila dia dikurniakan zuriat pertama pada 20 Februari lalu. Menerusi perkongsian di Instagram, isterinya Julie Camelia Ree selamat melahirkan seorang bayi lelaki yang diberi nama Axel Nova Ree Jehan. Menurut Jehan, meskipun lahir 2 atau 3 minggu lebih awal, anaknya itu berada dalam keadaan baik. Apa-apapun tahniah kami ucapkan dan selamat berpantang kepada isteri Jehan. 4. Okay guys, ketika isu Sugar Baby hangat diperkatakan, tiba-tiba penyanyi Farisha Iris pula mengaku menyedari mengenai aktiviti tidak bermoral itu. Namun jangan salah sangka pula, kerana menurut Farisha, dia tidaklah terlibat tetapi sekadar berkawan dengan Sugar Baby di universiti yang sama tempat dia belajar. Ujar Farisha, dia tidak kisah pun berkawan dengan orang macam tu. As long as orang tak ganggu kehidupan peribadinya, cukuplah. Yes, memang adalah kawan yang ada Sugar Baby and all. Kita pun sebenarnya kan kita tak boleh nak ambil pot sangat pasal benda-benda ni. Sebab benda apa-apalah, apa-apa saja aspek cerita yang kita nampak daripada orang, Farisha jenis macam tak perlu ambil pot sangat, terbiarkan saja. Sebab apa-apa kita cakap tu takut reflect kat diri kita sendiri. So saya tak nak cakap apa-apa. 3. Penyanyi Andy Bernardi mendakwa dirinya terkena buatan orang sehingga menjejaskan kesihatannya. Menerusi Instagram, penyanyi lagu Satu Peluang ini berkongsi video dua paku kara di dalam mangkuk berisi kuning telur serta seekor bangkai katak kering yang ditemui di atas bumbung rumahnya. Kalau korang nak tahu, ini bukan kali pertama Andy disihir hingga mengakibatkan kehidupan hariannya terganggu dengan pelbagai perkara pelik. Hingga kini dikabarkan, Andy masih lagi menjalani rawatan daripada seorang ustaz bagi mengembalikan kewarasannya. 2. Selepas hampir 2 bulan mendirikan rumah tangga, pasangan selebriti Aida Jebat dan Nabil Mahir dikabarkan sudah mendapat kabar gembira. Katanya Aida dah hamil selepas pelakon dan penyanyi tersebut menemui pakar perbidanan dan sakit puan di pusat perubatan Prince Court untuk melakukan pemeriksaan. Sumber M-Star mengesahkan berita positif itu yang mengatakan Aida sudah hamil, namun tidak dijelaskan berapa minggu usia kandungannya. 1. Berita paling hangat minggu ini tentunya mengenai pelakon Jananik. Jananik teruk dikecam peminat K-pop gara-gara didakwa mempersendakan selebriti Korea. Peminat K-pop mendakwa Jana mempersendakan bintang kesayangan mereka iaitu Lisa daripada kumpulan Blackpink. Akibat terlalu marah, peminat K-pop berpakat untuk report akaun media sosial milik Jana hingga dia sendiri terpaksa deactivate Instagram selama 24 jam. Yelah, takut hilang pula 6.2 million followers tu kan. Untuk isu Lisa Blackpink juga, saya mengambil, saya sebagai pengarah dan juga producer untuk telefilm Dallin mengambil tanggungjawab untuk memohon maaf kepada semua yang terasa hati, terguris hati akan caption tersebut. Okey, Jana pun dah jelaskan keadaan sebenar. Harapnya selepas ni semua pihak dapat lebih berhati-hati sebelum nak buat apa-apa. Jangan ikut sedap hati je tau. So guys, korang chill je. Topan nak gerak dulu. That's all for this week dalam Top 5 Spotlight DM Star. Kalau ada apa-apa info yang korang nak share, DM je dekat Instagram, Facebook, Twitter atau TikTok M Star. Jumpa lagi minggu depan. Bye everyone.